Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Rozak Tanah Channel. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial cara cek kuota Tri terbaru. Oke, sebelum kita ke tutorialnya, saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang baru bergabung untuk subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel kami ini. Terima kasih. Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, di sini ada dua cara cek kuota Tri terbaru. Oke, kita ke cara yang pertama. Cara yang pertama adalah kita masuk ke menu dial telepon. Oke, kita klik telepon seperti ini. Kemudian silakan teman-teman ketikkan saja bintang 123 bintang 10 bintang 3 lalu pagar. Seperti ini, kemudian panggil dengan SIM Tri Anda. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan balasan, "Terima kasih, permintaanmu akan segera diproses." Kita klik OK. Selanjutnya kita tunggu SMS balasan dari pihak Tri. Nah, ini dia sudah masuk. Kita buka. Poin bonus Tri kamu 20, sisa kuota kamu kuota plus-plus 326 MB sampai dengan. Nah, ini dia informasi kuota yang kita miliki saat ini. Itu cara yang pertama. Oke, kita ke cara yang kedua. Cara yang kedua adalah cek kuota Tri via SMS. Oke, kita masuk ke menu SMS. Kita buat pesan baru seperti ini. Kita akan mengirimkan pesan ke 234. Ingat-ingat pesannya adalah di 234. Kemudian format SMS-nya adalah sebagai berikut. Kita klik info, spasi, data. Selanjutnya kita kirim menggunakan SIM Tri ya, seperti ini. Nah, nanti akan ada balasan nomor Tri kamu sekian sekian sekian, sisa kuota internet reguler kamu 326 MB. Oke. Jadi ada dua cara yang bisa teman-teman pakai untuk mengetahui informasi kuota internet Tri Anda. Baik, demikian. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.